lagi Shine Matera sama Amar. Dan saya Hera, kali ini kita mau ngajak kamu ke salah satu pasar yang cukup terkenal di Sanur. Namanya Pasar Sindu atau Sanur Night Market. Nah, pasar ini kalau pagi tuh dia kayak pasar senggol gitu ya, jualan berbagai macam barang kebutuhan rumah tangga. Terus malam dia berubah jadi kayak jualan makanan kayak bakso, mie ayam, siomay. Biasanya kan di Bali tuh kalau orang ke Bali makannya ayam betutu, nasi pedas, kalau enggak babi guling gitu. Kalau untuk liburan sih oke-oke aja, tapi kalau kamu udah tinggal di sini, kamu kadang pengen makan mie ayam atau makan tradisional lainnya, itu susah banget nyarinya. Dan dulu gak ada food court kayak Jebak. Dulu itu waktu tahun 2011 aku nyampe sini. Nah, beruntungnya aku ketemu sama salah satu sahabat aku namanya Sandy. Halo Sandy. Dia yang ngajakin aku ke Pasar Sanur ini gitu. Jadi buat kamu-kamu yang tinggal menetap di Bali, ini bisa jadi salah satu alternatif buat cari tempat makan yang lumayan murah selain warung Jawa. Karena di sini banyak banget warung Jawa ya. Dan di sini nggak cuma orang lokal aja, tapi orang asing juga banyak banget turis ataupun yang menetap di sini pada makan di sini. Pilihannya banyak, jadi warning untuk ibu-ibu yang lagi hamil dan susah mencari makanan abang-abang gerobak, bisa skip video ini daripada nanti kepuhunan. Warning ya, karena nanti akan ada screenshot makanan seperti ini. Pokoknya lihat aja deh kan di dalam. Ya, tapi ngomong favorit kamu apa di sini? Saya udah pernah coba mie ayam, tapi rasanya gak terlalu enak di sini. Ada dua mie ayam di sini ya? Ya, justru enak sih, itu enak kan. Gulainya juga enak? Ya, gulainya saya suka makan jahe gulai dan sate ayam itu. Favorit kita berdua kayaknya gulai ayam, sama aku sate kambing, nasi gorengnya juga enak di sini. Iya. Oke. Tanpa banyak babi-ibu lagi, lanjut kita akan bawa kamu ke belakang. Dan di belakang tuh selain makanan juga ada kayak odong-odong gitu deh. Iya, mainan. Ya, kita lihat ya. Itu tempat favoritku ya, kalau mau main game di mobil ya, gampangnya. Gak usah pakai SIM ya. Pokoknya itu gak enak sih. Banyak MSG? Iya. Yang kedua kita... Harganya berapa? Harganya sekitar... 15.000 ya? Lebih lah. Oh, kurang, kemarin kita bayar 22 buat 2. Oh ya, berarti 10.000-an. Karena pakai lontong jadi... Iya. Saya itu di pasar sini di Sindu ada dua tempat ya. Tempat yang ini itu buat jual makanan ya. Jadi ada mie ayam, ini ada jus, belakang ada soto, ada gulai. Kalau di sini itu lebih pada ada CD, ada baju-baju, ada kos di belakang, ada mainan buat anak-anak. Jadi kita biasanya ke tempat ini buat makan juga. Pirsa, di belakang ada yang jualan jamu. Jadi aku pernah ngerjain salah satu teman dari Jerman buat nyobain jamu kayak jamu pria perkasa gitu deh. Ya biar apa membangkitkan gairah. Terus kita tanyain dong malamnya gimana setelah makan minum jamunya itu. Terus tapi katanya biasa aja, nggak ada efek apa-apa. Jamunya yang ini nih, yang ini. Ada yang udah pernah nyobain gak? Buat apa itu? Buat bikin perkasa. Apa perkasa? Strong. Strong apa? Kalau itu, kalau... Memain cocok ya? Iya. Oh.
ya enak sih, dan harganya 10.000 ya. Tapi pemirsa, kalau bawa teman bule ke sini hati-hati, soalnya waktu pertama kali Mamat beli di sini itu dia dikasih harga 15.000 per cupnya gitu. Kamu bisa pilih per cup itu campur atau cuma satu jenis buah aja. Nah, terus selain di sini ada juga yang di belakang jual jus juga, itu ngasih harga 15.000 juga kalau sama orang bule. Jadi waktu itu Mamat komplain karena dia bilang 15.000 itu harga yang mahal banget, karena emang standarnya nggak nyampe segitu, palingan 8.000 sampai 10.000 ya. Jadi sama bapak yang ini dikasih turun harganya jadi 10.000, tapi yang di belakang nggak dikasih, tetap harus bayar 15.000. jadinya kita ke sini terus deh kalau mau beli. Dan buah-buahnya not bad kok, kayak ini lumayan. Dan aku biasanya suka campur-campur gitu belinya, kalau nggak mix wortel atau nggak apel. Kamu favoritnya apa? Kemarin apa yang enak sekali? Nanas mangga. Nanas mangga. Tanpa gula, tanpa susu. Ya, kita nggak pakai gula, nggak pakai susu, cuma pakai es aja. Saya mau beli gorengan ya, karena kayaknya kulitnya masih tutup ya. Saya udah lapar, udah jam 6 ya. Udah 4 jam kita selesai makan siang ya. Jadi ikutin ya. Pak, ini apa? Lumpia. Spring roll. 6. Ini isinya apa? Coklat. Cara yang dapat coklat. Kacang itu. Ini martabak ini. Nangka pisang. Pisang juga. Kalau martabak itu isinya apa? Ini adalah krim bakal sama telur. Coba juga. Sama ini. Sama kecap. Ini nasi gorengnya lumayan enak pemirsa, 15.000 juga. Dan biasanya bulenya tuh di sini tapi masih belum buka. Atau nah, tadi kan kesini mau pengen makan gulai, tapi ternyata gulainya tutup gara-gara cucunya sakit katanya. Tapi ternyata dia punya saudara juga yang jualan di sini nih. Gitu. Jadi nggak tahu deh, Mamat mau nyobain atau enggak. Banyak yang masih pada belum buka. Biasanya kalau malam penuh banget, cuman kan kita nggak mau tuh videoin malam. Kalau pakai HP, cahayanya nggak bagus gitu. Pemirsa, kita beri jus ya, yang ini punya Hera ya, isinya wortel sama apel. Yang ini punya aku, isinya pisang sama nanas ya, sama ada gorengan. Ini rasanya pisang aja ya. Oh, ini segar, ini enak. Coba pemirsa, coba ya. Thank you.
pedesan gulai ya, nanti rasanya itu super panas kan. Ini gulainya juga kita udah siap makan ya. Ini ada lontong, sate kambing dan gulai ya. Selamat makan. Selamat makan pemirsa. Oke pemirsa, jadi begitu tadi video tentang Sanur Night Market atau Pasar Sindu yang kalau pagi jadi pasar senggol dan malam berubah jadi pasar jualan makanan seperti di video ini. Kalau videonya bermanfaat, jangan lupa klik like, tulis komen di bawah, dan jangan lupa subscribe di channel Matera. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.